tertawa menangis merenu oleh cinta. Bangun, nggak dikasih obat tidur loh. Soalnya banyak laporan, maaf ya, saya ini penyayang binatang. Iya emang, jadi kucingnya di ini nggak bangun-bangun dapat laporan. Iya itu karena makanya saya mau make sure. Karena emang, jadi orang kadang-kadang ada yang nyangka, mas itu kucingnya disuntik ya, mas kucingnya dikasih obat tidur ya. Makanya kadang-kadang orang ada yang suka bilang begitu, kayak lagi ngumpul gini, mas dikasih obat tidur ya, coba aja kak pegang perutnya, kalau nyangka dikasih obat tidur, di saat dipegang perutnya dia langsung dicakar. Nah kata saya, kalau emang dia dikasih obat tidur, dia nggak mungkin bisa nyakar kakak, karena emang dia masih sifatnya pemalas. Namanya juga si Leo mager kak, panggilnya. Saya tiap hari di sini sama abang ini. Kasihan lah, pasti ini kan sakit, bisa nggak usah diginiin. Boleh kan tapi pikirin juga loh kesehatannya dia. Jadi saya pikirin loh. Ini kan agak kenceng. Enggak, kalau ini longgar. Dilepasin dulu aja, kenapa dia begini ya? Apa enggak udah sadar kali dari obatnya? Kemarin ada laporan teman-teman pada lapor semua. Ini disentuh-sentuh enggak bangun-bangun. Ya emang karena begitu. Ini masih oke bangun. Emang kayak begini. Bukan karena dikasih obat tidur, boleh dibawa ke dokter sekarang kalau emang dalamnya ada obat tidur. Saya mau dilaporin ke polisi juga nanti masalah. Ini nggak pernah saya kasih obat tidur, ini kucing kesayangan saya. Dia ikut saya karena kalau saya tinggal di rumah, itu kosan saya diacak-acak. Kadang-kadang dia kabur, kosan saya nyampe saya lakbanin biar dia nggak kabur, karena dia nggak betah di dalam ruangan. Jadi kalau di luar begini, lihat keramaian, udah diem aja begini. Dilus-lus orang, nggak ada takutnya di motor, di pundak saya. Berarti berani ya kalau misalnya di tas kucing? Berani saya. Karena emang nggak mungkin saya kasih obat tidur dong. Sekarang logikanya saya bawa ke keramaian begini, misalkan saya kasih obat tidur nih. Otomatis kan ini kucing teler kok. Misalkan baru tadi sore gitu, jam 5. Otomatis misalkan jam 4:30 sebelum berangkat saya suntik obat tidur dulu atau saya kasih obat tidur. Nyampe sini kucing teler. Orang mau megang atau mau nyoba misalkan boleh gendong nggak? Otomatis kucing teler gitu. Tapi ini setiap orang, kak boleh gendong nggak atau nggak boleh berdiri nggak kak? Saya mau foto. Kasih makanan begini juga? Bah. Jadi emang nggak dikasih obat tidur. Kalau dikasih obat tidur ya saya berarti nggak ini. Pada lapor semua ini. Jangan. Dicek. Iya soalnya ya, waktu. Ya, soalnya saya cari tahu kesini pengen tahu aja. Iya, waktu saya diliput sama Global TV juga pernah, waktu itu kan liput sama Global TV. Jadi dia ngeliputnya itu, Global TV apa-apa gitu di news kalau nggak salah waktu itu. Jadi emang kan suka pakai kacamata, kacamata itu ada yang momennya itu ada yang dibukain, ada yang pas ditutupin.
ya kalau di atas gitar juga di bawah masih ada gitar sini anteng, biasa aja anteng gitu, paling tiduran atau gimana. Nah sama Global TV itu ditayanginya pas yang dia lagi tidur, pas dia lagi tidur doang. Nah pas dia lagi makan begininya ditayanginya terakhir. Kadang-kadang kan netizen Indonesia nggak pernah lihat sampai selesai, nyampe pertengahan langsung tuh banyak yang komennya, jangan-jangan kucingnya kasih obat ya, jangan-jangan dibius ya, kok kucingnya diem aja ya. Saya langsung protes ke wartawan yang itu, mas kata saya, kayak TransTV dong dicampur, ini kok ditayanginnya yang pas si Leonya lagi tidur doang, kan ada si Leonya yang lagi jalan, ada yang lagi makan, kenapa nggak ditayangin? Kok dia kurus banget sih, kan banyak yang donasi makanan ke dia. Dia makan banyak, dia makan banyak. Belum disteril ini ya? Ini disteril belum, saya mau punya keturunan dulu dari dia, sama istrinya baru disteril nanti bareng. Ini siapa? Ada di rumah. Saya residu dari jalan semua. Oh, ada berapa kucing kamu? Sekarang sisa 3 sama yang kecil. Kecil residu juga jadi jalan. Ada 3? Kamu tinggal di mana? Di sekarang tinggal di ini apa namanya? Tanah Kusir. Rumah. Bos. Soalnya ini banyak laporan dari TikTok. Iya, udah. Saya juga udah iya. Penyayang binatang. Iya, saya juga sama. Gitu loh, kalau kita cari duit dari mana? Binatang. Adik saya aja mau jual kucing, saya nggak kasih. Kalau jual mas, saya juga enggak. Ya, intinya gitu, apalagi ini gitu. Makanya saya mau tahu, katanya dikutilus-ulus nggak bangun-bangun. Emang begini. Emang ke saya juga nggak ngerti karakternya, emang begini dia. Cuman kalau dielus bagian perut, dia nggak suka, marah. Tapi selain itu, udah diam aja. Iya. Enggak lah. Kasian, ini kucing kesayangan saya. Biar lebih gemuk, biar lebih happy. Ya kita mau hibur orang kan dengan cara ya, ini bajunya juga kotor, kamu gak cuci apa ini. Tuh, oh, ya marah dia. Marah ya kak, kalau itu kalau dikasih. Iya. Kalau dikasih obat tidur pastinya gak bakal mau aja begitu. Bajunya cuci dong, kotor. Iya, besok sekalian di sini dia jadwalnya mandinya besok sekalian. Oh, di sana dia gak lebih gemuk. Saya pengen punya keturunan dulu deh. Iya. 2 tahun sebulan. Belum pernah punya keturunan apa dia? Belum pernah dikawinin? Pernah dikawinin, cuman gagal 2 kali anaknya mati. Jadi postur si kata dokter kan waktu itu pas saya bawa istrinya, kata dokter, mas kalau bisa kalau mau kawinin si betinanya yang lebih besar, jangan jantannya. Soalnya ini jantannya kan posturnya ada dari menkunnya, ini kan versi menkun kata dokter. Nah, posturnya ada dari menkunnya, jadi panjang si betinanya, sedangkan ini kecil, jadi si anaknya terlalu gede di dalam, jadi si betinanya susah ngelahirin. Waktu itu sempat punya anak dua tapi 5 jam ngegantung nggak mau keluar. Kalau misalnya nggak ada laporan lagi nih, pada pengen dia di apa, bawa ke dokter dicek, nggak apa apa ya? Nggak apa apa, silakan aja. Cek aja sekarang mas. Apa? Cek aja sekarang, kan dia tadi nanya mulu. Gak apa-apa. Kenapa emang? Kan saya nanya. Iya kan dia tadi nanya mulu, langsung cek aja. Biar gak tanya mulu. Ya mas ya. Kenapa harus sekarang? Ya kan karena dia tadi nanya mulu. Cek aja sekarang. Iya kan mas, saya mesti izin dia dulu dong. Iya, kamu cek aja sekarang. Kok jadi suruh maksa sekarang? Kagak, gak maksa. Iya, gak usah dicampur dong. Dari tadi nanya mulu lu. Saya mau nonton dulu. Nanya, baru juga nanya 2 kali. Urusan gue lah, cuma yang dia campur. Iya. Awalnya saya bawa dia tuh, jadi karena nggak di rumah kan kabur mulu, nggak ada yang megangin. Saya bawa ngamen, kan karena saya ngamen. Cuman ditaro, mau dititip ke temen, kan dianya nggak pernah mau dipegangin sama orang lain selain saya. Makanya waktu umur masih 8 bulan nggak salah, saya coba bawa, ini kamu tidur aja di atas gitar, kan udah jadinya banyak yang suka, banyak yang ini, ya udah akhirnya dari situ ikut terus sama saya. Tapi dia nggak pernah kabur? Kalau di luar begini enggak, malahan kalau di rumah sering kabur, karena dia emang nggak betah dalam ruang, nggak ngerti saya juga. Saya nemu dia di pasar sih, pasar Kebayoran, waktu umur 5 bulan. Mungkin emang karena udah jiwanya jiwa luar bukan jiwa rumah jadi begini. Tapi di luar diam. Iya di luar begini. Mau di tempat dimanapun selagi sayanya ada, bapaknya ada. Kalau ditinggal sama saya ditinggal sebentar-sebentar kayak ke kamar mandi atau apa man, ditaruh di sini juga didiemin.
nggak bakal kemana-mana. Kayak misalkan saya beli minum. Kalau di sini nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Beli, saya tinggal beli minum atau kamar mandi, dia nggak bakal kabur. Tapi kalau ditinggal setengah jam aja sama saya yang nggak ada, kabur dia, nyariin. Hari mau tanya lagi, kalau boleh tahu, kamu ngamen setiap hari? Boleh. Enggak. Oh, ngamen nggak ngamen setiap hari. Jadi kapan setiap hari? Iya, weekend. Weekend aja. Kamu sehari-hari kerjanya apa? Enggak kerja. Enggak kerja, ya maksudnya gini aja. Iya, tadinya kerja, cuma sekarang udah lagi nggak kerja, lagi masih nyari lagi. Nah, kalau kayak gini, kamu dapat duit berapa sehari? Enggak nentus. Biasanya? 200. Iya, Bo. Cuman dia begini aja nih. Iya, begitu. 200 cukup lah ya. Cukup buat saya sama dia, buat alhamdulillah lah. Semenjak saya ngerescue kucing dari jalan gitu kan. Kadang-kadang ada kucing sakit, saya rescue ke rumah. Kan kalau dulu peralatannya lengkap banget. Kalau sekarang enggak terlalu lengkap. Saya obatin, udah sembuh. Kenapa, pas sekarang enggak lengkap. Belum ini lagi, belum beli-beli lagi. Kalau dulu kan saya kebantu sama kerja juga. Saya kerja sama saya ngamen juga. Jadi duit dari ngamen full emang buat cooking semua. Kalau saya buat makan saya pribadi atau kan ada dari kerja. Jadi saya ada apa dikit beli obat ini. Lagi cari-cari di online, beli. Nah, kamu sendiri ngerasain kan kamu ada berkah kan? Iya. Dengan ada kucing. Alhamdulillah, makanya ya. Sebelum saya miara kucing itu rescue kucing dari jalan. Jadi dari gaji itu kayak sampai minjem teman, tapi semenjak ada mereka hitungannya kan harusnya beban nambah. Iya, kalau istilahnya ada aja kan? Ada aja, alhamdulillah. Sorry ya, sebelumnya ya. Aku datang pada kesel sedikit gitu loh, karena aku ya nggak tahu kan, makanya aku harus lihat dulu, aku cari tahu juga dari kamu. Tapi ya apapun yang terjadi, kalau menurut kamu kan dia nggak dikasih obat. Nggak dikasih. Ya, ya mudah-mudahan enggak. Ya intinya jangan gitu ya, vitamin ya, kalau misalnya itu ya. Kan kamu juga dapat duit dari dia. Kan cara bisa dapat duit dengan dia begini aja juga udah manis kok. Kan kayak beli langsung 3-4 buat dia, plus buat kadang-kadang sini suka ada kucing oranye musuhnya dia, yang suka lihat-lihatan ada kucing cewek kadang-kadang, atau anak kucing ada yang belang-belang, saya kasih. Tadi makanannya ketinggal di warteg, saya beli bawa makanan keringnya sekotak gede. Biasanya buat kalau kamu cara kasih makan yang berkah, yang benar, nggak pakai obat, insyaallah rezekimu ada aja deh. Amin. Iya. Kamu bisa dapat kerjaan lagi. Iya, orang tadi menimbulkan nyolong, kenapa sih? Bangun. Tadi bawa ke dokter sekarang, ah? Kok sekarang? Bawa bilang kalau ada yang mendengar apa lagi campur. Iya nggak sih? Kenapa dia nyolong? Bangun. Saya juga nggak ngerti sih. Soalnya baik, soalnya takutnya nanti ada lagi nih mas, kalau nggak dari saya, nanti malah lebih parah. Amit-amit ya, pokoknya ya. Cara baik-baik gitu loh. Apa dia udah sadar gak dari obat tidur? Ya kan tadi bilang kalau misalkan tadi dari rumah disuntik nih, misalkan disuntik obat tidur atau saya kasih obat tidur lah baiknya. Orang dari tadi sore dari jam 5 udah banyak yang megang sama gendong foto sama dia. Kan otomatis dia peteler kalau dikasih obat tidur, gak mungkin sadar. Ini sedangkan tadi pas datang aja dari sono, turun dari Maxim jalan sendiri ke sini, gak pernah saya tuntun. Dan dia nggak jauh dari kamu pula ya? Nggak jauh. Bajunya ganti dong mas, per. Bajunya cuma satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Dibuang kamu beli makanan kucing.
Oh iya, makasih banyak. Ya, aku titip, jangan pakai obat-obat. Enggak. Ya. Demi Allah kamu? Demi Allah, Kak. Saya istilahnya mau di itu netizen mau minta cek ke dokter juga siap saya mah. Orang emang enggak dikasih. Kalau istilahnya orang-orang juga pada yang udah sering di sini mah yang tahu, pada tahu Leo. Mereka pada bilangnya ini, ya Leo, pada bilangnya ini kucing lawan kodrat. Kayaknya saya punya kucing mas di rumah katanya. Gak bisa diem, reok, gini, kucing kok anteng banget nurut sama mas. Wah ini mengelawan katanya, ngelawan kodrat kucing nih katanya. Ya pokoknya saya percaya kamu, aku udah bersumpah demi Allah ya. Kalau usah kamu bohong apa enggak usah sama Allah ya. Kamu apa kucing kan itu mas? Titip ya, iya. Kucing itu kesayangan Nabi, jangan aneh-aneh. Enggak. Saya jagain dari kecil. Saya nemu dia dari di rumah ada berapa kamu punya? Tadinya punya 7. Terus saya kasih temen, terus diambil orang tua. Kamu enggak mau catat nomor saya, nomorku berapa? 0852. Kita tertawa.